I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around. Halo guys, what's up? It's Tian here. Welcome back to my channel. Bosan di rumah, hari ini kita akan jalan-jalan ke Frankfurt, Jerman. So, I feel this video also for your travel guide in new normal life. What you should prepare before you go. Jadi yang pertama, kalian harus bawa masker. Every time and everywhere you go, please use your masker like this. Yang kedua, kalau kalian mau pergi ke luar negeri, kalian harus mengurus tes COVID-19 dengan PCR test. Dan contohnya seperti ini. Ini gue ambil di salah satu rumah sakit di Jakarta. Setelah mendapat surat PCR dan dinyatakan negatif, kalian layak untuk terbang. Dan yang ketiga, jangan lupa, as always, you have to bring sanitizer. Ini masih berantakan banget nih, belum di packing. Semua masih digantung-gantung, masih diletakin sembarangan. Langsung aja kita packing. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Halo guys, sudah sampai Bandara Soekarno-Hatta. Beginilah kondisi bandara. Sepi banget. Udah lewat imigrasi, alhamdulillah semuanya lancar. Tinggal boarding aja, kita cari gate 1. Yuk langsung. Sepi banget cuy. Kayak ngerasa aneh di negeri sendiri tuh enggak. Tapi ini terjadi di mana-mana sih. So, mudah-mudahan semuanya cepat membaik. Kayak asing aja ngelihat sepi kayak gini. Coba lihat belakang tuh kosong. Ini juga kosong. Semoga lekas membaik. Dunia, amin. I'm just landed at Hamad International Airport, so now I'm just waiting for boarding connecting flight to Frankfurt. Terus buat kondisinya di sini udah rame sih, nggak kayak di Soekarno Hatta, mendingan lah, jadi banyak orang. Dan cukup mudah juga karena di satu floor dia ada semuanya, jadi nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu bingung. Pusat informasinya juga jelas, tinggal ikutin aja sih untuk instruksi papan petunjuknya.
Frankfurt International Airport. Hah, perjalanan yang melelahkan 17 jam. Sekarang mau nyantai-nyantai dulu. Overall perjalanan dari Soekarno-Hatta Airport sampai ke Frankfurt, Jerman sebenarnya biasa aja sih, nggak ada yang strictly untuk minta administrasi regarding coronavirus, kita harus PCR dan rapid test. Jadi tadi dari pas Soekarno-Hatta sampai ke sini nggak ada yang menanyakan tentang administrasi PCR atau rapid test tersebut. Tapi yang lebih banyak ditekankan dari mereka adalah penggunaan masker di seluruh area publik, terus juga face mask, and paling selebihnya every place providing for sanitizer everywhere. Itu aja sih. Jadi sementara perjalanannya dari Jakarta ke Frankfurt, traveling alone with Dion JP. Bye bye.